Ini juga menyebabkan over kapasitas di lapas kita. Yang hari ini akan berbicara mengenai pemberantasan dan penanganan. Rapat terbatas pada siang hari ini akan berbicara mengenai pemberantasan dan penanganan kasus narkoba di negara kita. Ini BNN mencatat penyalahgunaan narkoba sebesar 1,95% atau 3,6 juta jiwa. Betul Pak? Ya. Dan ini juga menyebabkan over kapasitas di lapas kita. Oleh sebab itu, pada siang hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mencari sebuah lompatan terobosan agar kejahatan luar biasa ini bisa kita kurangi, kita selesaikan dengan baik. Saya kemarin berbicara dengan Pangdam, dengan Kapolda di Sumut, dan kedua, mengenai penegakan hukum yang tegas sehingga memberikan efek jera. Karena kita tahu juga banyak oknum aparat penegak hukum kita yang terlibat di dalamnya. Ini menjadi catatan dan tindakan tegas harus diberikan kepada mereka. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan rehabilitasi kepada pelaku, karena di lapas juga penuh, kemarin ada usulan dari Pangdam untuk bisa dilakukan di Rindam, di setiap Kodam. Saya kira punya kapasitas kurang lebih berapa, 500-an yang bisa direhabis itu. Tapi ini nanti kita bicarakan juga masalah anggarannya seperti apa. Yang terakhir, saya kira mengenai pencegahan, terutama penyelundupan masuknya narkoba yang betul-betul kita urus benar. Ini secara, saya kira, agar kita fokus, saya ingin nanti juga memutuskan kita kerjakan enggak di semua provinsi dulu lah, mungkin provinsi lima besar yang narkobanya paling tinggi, kita fokuskan di situ saja, atau 10 besar, tapi nanti kita putuskan setelah kita berbicara di sini. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai kata pengantar. Saya silakan Pak Menko, singkat-singkat, tapi kita ingin agar action kita jelas, kemudian bisa mengurangi secara konkret, dan rehabilitasinya juga bisa tertangani secara baik. Silakan. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.